Halo guys, berikut ini cara mengaktifkan mod sederhana di Oppo. Nah, dengan mengaktifkan mod sederhana, kalian tidak perlu takut ketika HP dimain sama anak atau ponakan. Jadi kalian bisa mengatur beberapa aplikasi. Oke, langsung ke tutorial. Masuk ke menu pengaturan. Sebelum itu kalian sesuaikan dengan HP kalian. Di sini saya menggunakan Color OS 12. Kemudian pilih fitur khusus. Nah, di fitur khusus ini ada beberapa opsi menu. Kalian pilih mod sederhana. Kemudian pilih masuk mod sederhana. Sekarang sudah berhasil masuk ke mod sederhana. Kalau kalian pertama kali, bisa langsung menambah aplikasi yang diinginkan. Untuk tampilan seperti ini, ukuran aplikasi dan font besar. Kalau kalian mau mengecilkan ukuran font bisa. Masuk ke pengaturan. Pilih semua pengaturan. Kemudian pilih layar dan kecerahan. Scroll ke bawah. Pilih font dan ukuran tampilan. Untuk ukuran font tinggal kalian geser seperti ini. Begitu juga untuk ukuran tampilan. Setelah itu kalian pilih terapkan. Maka otomatis untuk tampilan dan font akan mengecil. Oke, kalau kalian ingin kembali seperti awal, masuk lagi ke pengaturan. Kalian pilih keluar dari mod sederhana. Pilih keluar. Nah, sekarang sudah berhasil kembali seperti awal. Oke, semoga bermanfaat.